Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini aku, Ripa. Mau review sebuah produk, aduh produk, sebuah barang, yaitu ring light. Waduh, ring lightnya tuh aku beli baru datang sih hari ini ya. Barangnya tuh sekitar 70 ribuan gitu nih teman-teman. Udah dapet stand ring lightnya, udah ada phone holdernya, terus ada ball headnya. Yang sudah pasti udah ada lampunya ya. Seperti apa? Nah, aku mau reviewnya bareng teman-teman. Paketnya tuh tadi udah aku buka. Tadi ini bentuknya tuh seperti ini. Nih aku sudah sempat foto. Udah aku buka. Oke, langsung aja aku ambil barangnya. Ini ringlet sama ini apa namanya ya? Tripodnya tuh tingginya tuh 2,1 meter. Dan yang ini ring light-nya nih teman-teman. Jadi phone holder sama ball head-nya ada di dalam ini. Ah, ada. Oke, kita buka ya. Jadi ring light ini punya tiga tingkatan cahaya, yaitu ada yang white, terus white yellow dan white warm gitu ya. Nih teman-teman, ini diameter ring lightnya tuh 26 cm. Nah, seperti ini nih teman-teman, ring lightnya tuh nih 26 cm. Terus ini kabelnya, tapi nih di sini nggak ada kepala untuk nyolokinnya ke listrik, jadi kita bisa pakai kepala casan gitu loh, apa sih namanya ya. Nih ini ada tombol-tombolnya. Ini untuk nyalain matiin, terus ini untuk ngerubah warna-warna lampunya, terus untuk besar kecil ngeredup terangin gitu loh. Ini phone holdernya, nanti kita tinggal taruh aja di ring lightnya. Terus ini head holdernya nih, ini. Nah ini nanti dipasang tuh bisa buat kita gerak-gerakin gitu loh teman-teman, bisa ke kiri ke kanan gitu, ring lightnya bisa kita atur. Terus ini tripodnya. Wow. Berat. Enggak berat sih. Nih. Tripodnya gini. Gini kakinya. Terus nanti ini bisa kita panjangin, kita puter aja, kita panjang-panjangin gitu loh, teman-teman. Ntar. Nih. Terus ini ada satu lagi, bisa kita panjangin. Oh ya Allah, nih bisa kita panjangin. Oke, aku taruh dulu si tripodnya. Nah, ini ring lightnya, itu bahannya tuh plastik, tapi plastik yang kokoh gitu loh teman-teman. Nih, sekarang kita cobain, aku colokin dulu ya. Jadi teman-teman, seharga 70 ribuan yang aku beli itu udah dapet semuanya, murah banget kan. Udah aku colokin nih. Aduh, nih, ini tandanya nih, ini tandanya nyala ya teman-teman. Nih lampu birunya tuh udah hidup gitu. Nih, wow, nih. Nih, ini aku kembaliin ke putih nih. Nih, kalau di cancel itu gini nih. Wah, terang. Nih. Jadi
Ini warna putihnya. Nih. Masih tuh, ini warna putihnya. Terus bentar. Ini warna white yellow, terus ini white warm gitu loh, kayak kuning-kuning gimana ya? Senja-senja gitu. Nah, ini warna putihnya, terus ini yang paling redup. Ini warna yang paling redup. Nih, wah masih terang juga loh, walaupun ini yang paling redup. Terus aku naikin lagi. Oke, nih. Udah 4 tingkat sampai 5, 6, 7. Banyak banget loh tingkatnya. Ini paling terang loh, teman-teman. Nih. Ini ring light-nya bagus banget. Lumayan sih, bukan lumayan aja sih, ini bagus loh menurut aku. Nih, ini white yellow. Dan yang ini white warm gitu. Oke. Aku mau coba. Ini mau aku coba pasang phone holdernya untuk kita naruh HP. Nih. Berkelitin. Jadi tinggal kita masukin aja. Nih. Duh. Kita masukin aja seperti ini, teman-teman. Nih. Masukin seperti ini. Nih ya. Jadi bisa di Nih, bisa diginiin loh. Nih, bisa digerak-gerak, bisa kita atur mau kemana, mau nyerong, mau kemana, mau lurus. Terus bisa begini, bisa juga untuk vertikal gini handphonenya nih. Nanti handphonenya taruh sini, ini bisa melar gitu loh nih. Bisa lebar gitu. Nih, terus ini headballnya mau aku pasang di ini headballnya ball head, aduh, mau aku pasang di tripodnya. Ini ada gini nih, teman-teman, tinggal kita pasang aja. Putar, stop, dah. Terus ini aku panjangin dulu. Ini belum aku panjangin semua ya, teman-teman. Belum apa namanya? Ini belum sampai 2 meteran. Takutnya nggak kelihatan di ini, aku pendekin lagi deh. Takutnya nggak kelihatan di kamera. Nih. Terus masang ring light-nya tuh. Ini nih, masukin aja. Nih, ke sini. Nah, kita putar-putar. Tinggal kita putar-putar. Aduh, kabelnya kelilit dong. Gini teman-teman, aku turunin lagi deh biar kelihatan di kamera. Oke, nih seperti ini, tinggal buat konten deh. Ini bisa dijadiin apa, ini bisa di goyang-goyang gitu loh tuh, bisa gini, pokoknya bisa digoyangin nih. Ada kayak apa sih, nih bola gitu loh. Jadi deh. Nih kan kalau buat video YouTube harusnya horizontal gini kan. Terus kalau buat TikTok vertikal gitu HP-nya. Nih, aku cobain. Aku taruh di samping gitu. Nih. Ya, pasti aku di samping gitu ya.
Terus ntar aku cariin di depan. Nah, ini di depan aku ya. Nah, ini warna white-nya nih teman-teman, agak redup. Ini udah aku terangin. Terus ini white, apa ya, white yellow-nya. Terus ini warna white warm-nya gitu nih. Pakai cahaya ini juga sih sebenarnya udah terang ya, tapi kalau misalnya mau bagus lagi ya pakai yang putih ini nih teman-teman. Ah, senang banget, bagus banget loh teman-teman. Gimana nih dengan harga yang aku beli 70 ribuan itu, udah dapat ring light sebagus ini, terus tripodnya tuh kokoh juga, panjang 2,1 meter, terus diameter ring lightnya itu 26 cm. Menurut aku ini worth it banget, dan buat teman-teman yang mau beli juga sama seperti aku, mumpung masih diskon nih teman-teman, karena harga aslinya tuh ya pokoknya 150-an atau berapa gitu ya. Teman-teman nggak perlu lagi susah-susah carinya di Shopee. Ini aku beli di Shopee dan ini nggak di endorse. Aku udah taruh linknya di description box. Kalau misalnya teman-teman mau beli, langsung klik aja linknya. Ada link ring light-nya sama ada link tokonya kalau teman-teman mau cari barang-barang yang lain lagi. Nah teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan share. Terus yang bagi yang belum subscribe, langsung di subscribe ya. Terima kasih yang udah subscribe aku dan masih setia sama aku. Aku seneng banget pokoknya udah ditemenin review sekaligus ya unboxing ring light baru aku. Dan aku tuh udah gak pakai cahaya ilahi lagi buat konten ya. Terus juga aku juga sebenarnya ini kalau teman-teman bertanya ini terang, aku pakai bantuan lampu belajar. Aduh, helikopter lewat. Jadi buat teman-teman kalau mau membuat konten tuh ya udah sih jangan ditunda-tunda, aku aja bisa pakai cahaya ilahi. Kalau misalnya udah agak gelapan atau buatnya kesorean bisa pakai lampu belajar. Dan kalau teman-teman mau beli ring light-nya, langsung aja klik link di description box aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Thank you.